Yo, what's up people? Gojal di sini. Jadi, di video kali ini kita sesuai judul dan thumbnail yaitu update Forza Horizon 4 yang ke-38 yaitu versi 1.473 seperti ini filenya. Sudah aku download. Jadi, filenya adalah size-nya 3.119 GB. Nanti link download aku taruh deskripsi. Oke. Sebelum kalian menunjukkan video ini, jangan lupa subscribe this channel agar mendapatkan video terupdate dari kita dan biar lebih berkembang lagi channel kita. Oke, kita mempersingkat waktu, kita langsung ini ya. Pertama adalah ekstrak filenya, rarnya. Oke, kita ekstrak, kita tunggu. Oke, jika kalian sudah selesai, kalian ke langsung folder folder game Forza Horizon kalian. Jadi aku taruh di ini, Forza Horizon 4. Oke, lalu kita buka ekstrak file updatean kita 1.473 sebentar. Oke. Update. Nah, jadi ini ya seperti biasanya ya di video-video sebelum update sebelumnya, kalian tinggal copy, lalu kalian dragkan aja ke sini. Yap, kita tunggu aja. Oh ya, jadi di sini aku ingin menjelaskan sedikit. Ini paling banyak kan pertanyakannya di kolom komentar. Jadi kalian punya versi pertama ya dari Fitgirl yang 1.465 kalau aku tidak salah. Jadi kalian langsung update ke 1.473 yang sekarang ini, itu nggak bakal bisa. Kenapa? Karena versi-versi sebelum update sebelumnya itu ada mobilnya, ada eventnya. Jadi kalau kalian masih Fitgirl yang pertama, langsung ke update terakhir itu bakalan crash. Memang aku belum coba ya, tapi itu aku yakin bakalan crash karena update-update sebelumnya itu ada mobil-mobil terbaru. Ya seperti Jeep Rubicon, Jeep apa ya? Aku lupa sih pokoknya. Jadi kalau kalian langsung update terakhir ini ya bakal crash aja sih. Tapi belum aku pernah coba. Oke, jika kalian sudah paste file ini ke main folder Forza Horizon 4, yaudah, kalian tinggal ke Steam. Jadi jika kalian mau install Forza Horizon, kalian bisa cek aja video pojok kanan atas. Situ lengkap cara downloadnya dan installnya. Oke, kita langsung play. Oke, kalian bisa lihat versi sekarang di pojok kiri bawah. Sekarang versi 1.473 ini bukan editing, ini bukan hoax ya. Ini beneran ya, bukan clickbait atau hoax. Ya ini beneran. Nggak percaya kan, coba aja sendiri. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Apa kita tengok apakah work atau not working. Oke, jadi tunggu bentar ya. Ya, update terakhir ya yang sekarang sudah berubah eventnya. Aku nggak tahu ya mobil apa yang terbaru. Nggak baca update-annya lah. Oke. Welcome back, Big Boss. Kita cek di mana ya mobilnya. Seperti summer, oke. Shopnya sudah berubah ya. Oke, kita apa lagi coba? Ini Horizon Backstack. Season pass-nya apa sekarang? Oke, yang terbaru ya. Kita coba Action House. Ya, untuk memastikan apakah ini war atau tidak. Oke, kita bisa lihat di lelang mobil. Oke, kita coba keluar free roam.
Oke, playernya di server ada ya. Kok lemes aku ngomongnya. Ini kemana nih orang ya? Kita cek di map. Map. Oke, ini ada ya. Ini yang jalan ini. Oke. Ini. Oke, work ya. Aku nggak tahu ya updatean kali ini mobil apa yang terbaru. Pokoknya ya terbaru lah. Aku nggak tahu sih mobil apa yang diupdate kali ini oleh Playground. Oke, sampai di situ saja. Jangan lupa like, share, and subscribe this channel agar mendapatkan video terupdate terbaru dari kita. Oke, see you next time. Bye bye.